Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Langkah Kaki Pecinta Outdoor Vlogs. Borong. Eh? Gak baik, dicukup setiritor anto ya, kabel bisa naik. Borong-borong. Senanet bos komen. Oke bosku, nah kali ini saya ditemani AC Project. Berada di Lasem. Ini mau pasang setir. Ini mercinya mau saya upgrade. Setirnya besar, saya mau ganti setir kecil guys ya. Kemarin dapat dari Semarang, di toko Loaan Semarang pelabuhan ya. Nah ini mau saya pasang di bengkel Lasem. Seperti apa proses pemasangnya, ikuti terus bos video. Oke. C. Nah ini bersama AC tadi nyodrek. Prai sekolah nyodrek. Ini setirnya mau saya upgrade guys. Setirnya ada di atas C. Oke munggah C. Nindur C. Seng sebelah kono C. Sebelah kono. Yo. Setirnya besar mau diganti kecil, di upgrade. Kuat C. Ini guys setirnya. Pipiku. Ngeng. Wes kono ae. Kuwi enak kan kok ngene ya? Senek sing biasane? Hah? Biasane. Dikit. Menggo. Eh? Karek nang kono blongsong ya. Donisan iki. Kok donisan? Eh karek nang kono blongsong ya. Karena blongsong. Setirnya wis jejeg ya lurus ya. Kok ora rubah ngono ora nyenteng. Nih guys, setirnya dapat dari Semarang. Dari nah, ini logonya Mercy masih ada di setirnya. Adem aja. Panasan kok. Dapat dari Loan Semarang. Kemarin beli 3 guys. Nanti yang satu buat Mercy Creator. Yang satu lagi buat Mercy Bunglon guys, punya bos Komeng. Nah ini masih komplit, nggak ada yang berodol ya, nggak ada yang berodol, komplit plate. Nah pangkonnya juga masih ada sama asnya, giginya masih bagus. Cuma untuk tuasannya sudah nggak ada. Yang dua itu yang di atas masih ada. Masih ada yang di atas bak ya. Saya milih yang ini karena setirnya ini masih utuh. Yang dua itu ada yang brodol dikit lah. Ya, dibungkus enggak ketorot, guys. Enggak kelihatan. Nah. Ini nanti mau saya ganti setir Mercy KG karena setirnya itu besar. Setirnya besar, masih orinya masih besar. Jadi nanti mau saya ganti. Oh ya, ini setirnya masih besar. Diganti yang kecil, masih nunggu bengkelnya. Oke. Pokoknya ikuti terus guys ya, jangan lupa untuk subscribe. Oh 32 ini lihat guys. Ini lihat nih, nyopot baut ini besar nih, bautnya kayak baut roda ini. 32 kalau nggak salah ini. Kalau nggak 32, 33 ini dicopot, langsung diangkat, bagus. Diganti yang kecil itu. Nah yang kecil itu buat ganti di upgrade guys ini. Ini karena terlalu besar, kalau besar itu nyetirnya kena perut, jadi diganti yang kecil biar setirnya lebih nyaman, nggak kena perut. Kalau orang gemuk pasti nantinya, ya, pokoknya
videonya, ikuti terus proses pemasangannya, jangan lupa subscribe. Logonya, logo nih cek. Logonya Mercy dicoket. Cet. Dicet no, yo. Bautnya besar. Kau walian pora agak yo. Awas cek, kena siramu cek. Copot bautnya. Orang no CT kok. Iya kan. Good. Betul. Saya nyoteng adem guys, panasan. Modelnya ngono ya? Eh? Iya, bekas kontainer. Kena ombak segera. Bautnya berkarat. Berkarat guys. Tinggal ngasih blongsong ya semua apik. Blongsong merah hitam. Sesuai jok. Iki tambahno kene tolong wong. Apa? Yo ilang aja mahal iku. Kasih WD. Karatan kena banyu segoro. Mac set ini bautnya guys, baut 32 ya mas. Dash diaduk wong loro ben gak polah. Polah model itu ka. Iku ono jadung budi. Jus, jus. Setir J, setir J. Neng, neng. Coplok, guys. Jebule bentuke ngono. Iki medun. Iki gigi e, bentuke gigi-gigi ngedrat e. Lah ora ngono ya ora iku nem elu mutra nek ta. Ah iya ora ngene ya muser ya gece. Bentuke drat gigi e. Mutra ngene iki. Ya guys. Seperti ini bentuknya ternyata. Tinggal copot yang atas langsung pasang guys. Ya. Ini yang butuh setir besar ready guys, yang minat ya langsung sama ini asnya sama pangkonnya, tapi setirnya nanti setir bekas punya Mercy KG ya. Nah ya, nanti setirnya itu nganggur guys, nganggur. Yang nanti teman-teman sahabat Mercy ada yang butuh setir plus pangkonnya ini, nah nanti bisa hubungi saya ya, daripada nganggur di rumah. Ngek abote. Yes. Bar sambatan bar iki ngombe es guys ger. Karatan mas. Ah guys, nah tinggal jabulnya brul. Steret dicopot.
Angin ini ya mas? Ini karena atem. Terus aneh gue lagi ya. Soalnya gue lagi Jay, Jay. Jay, tampani Jay. Setirit Jay. Setirit Jay. Sing cilik Jay. Ora podo ae temen. Kacekno. Delok ah, lho, sak jero ne. Berarti gede sih tangannya. Lagu J tutup J. Ya, kacet. Gede sih ini kacet. Kacet. Ini corong. Mas Sarongnya kan dulu kan bleng ya. Iya. Dia jerone. Iya, kalau Mas Sarongnya bleng ini. Halo. Halo. Eh? Nek patian. Nek bengkel. Selamat siang Nur, ini mau ganti das pulau. Ah, di jauh. Pas cilik ora natap peteng. Ini nak natap peteng. Oh no. Pas sedeng iki dhewe iki. Sama ini mau ya? Iya, duk no nganan. Jadi lurusnya ini duk ini. Gue nambah di ngomong-ngomong lagu. Menyeret. Menyeret, pas tawaan. Apa lah kalau ngisar? Ya, jinder kalau ngisar. Gue sih tak main ini. Ini pas itu. Apa kayak mobil? Karapem, wes. Agak lurus aku, wes. Iku kan deglek-deglek kok pangkone ya. Iya. Petronter dingin ya. Iya. Sapa jenenge mau sih? Nek bembet sing tak geret ya lho. Tronter tak geret. Nek bembet. Wes, pas yo. Arek ngedriat. Kene mandul dekat kok. Ora kira wis diblokir. Oke, bosku masih di tempat yang sama yaitu di Patian. Di tempat saya dandan pasang setir yang tadi di channel yang tadi itu ya, di video yang tadi maksudnya. Nah ini ketemu sama tamu dari jauh guys, dari jauh ini orangnya ini yang lama nggak pernah ketemu, hampir satu tahun nggak ketemu ini guys. Ini nggak tahu nggak ketemu kenapa ini, entah dia itu menghilang atau dia ini lewatnya lain selatan, terus trip selatan ya. Iya, karena sama macet di pagi malah kita pas sekarang yang di Sayong kita selatan. Nah kita ke Pulau Kudus, kita sepatu ini baru lintas Pantura, baru ketemu. Nah ini baru ketemu sempat. Nah channelnya baru mas ini ya, baru namanya Egi Official, jangan lupa ya. Egi Official ya. Egi
Egi. Oh. Egi official. Oh, official ya. Nanti akan saya cantumkan di layar di bawah ini ya. Saya cantumkan pokoknya. Channelnya baru, jangan lupa di subscribe dan di like, komen ya pokoknya. Channel baru, oke. Okay. Nah ini kan lama nggak ketemu, saya mau cek armadanya ini ada perubahan apa ya? Ada perubahan apa mas? Lampu papan jasa di bawah sama lampu kayak apa? Modul strobo yang di atas, yang di atas apa? Yang di atas mahkota. Iya. Ya itu ada. Kalau punya Mas Bari kemarin kan banyak perubahan ya, punya bus apa? Klakson itu Mas. Oh, Mas Suri. Nah, terus boknya ya. Jet. Ini belum ya? Enggak sejet. Enggak ini ya. Soalnya apa? Apa? Kalau sejet model Ferrari juga kan masih kembar, harus kembar kan, cuma kalau sejet pun dikasih Ferrari. Nanti kalau kita masuk gang itu kelihatan. Iya, kelihatan kemarin punya Mas Ferry itu warna kan putih. Kelihatan kan ada seret-seretnya gitu, Mas. Beret semua itu boknya. Bekas beretan itu. Ya, biar polos ini lebih enak polos. Lebih enak polos ya. Hitam itu ya. Hitam. Iya, iya. Mungkin ya suatu saat kalau di sini saat bisa pasang stiker full. Rencananya belakang. Iya, kasih stiker full. Kasih gambar apa? Gambar saya. Gambar sampean. Ya 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 ya. Gambar Mas Egi lah ya. Saya sih sama nama channel belakang. Ya nanti kalau sudah di ACC sama Pak ya sama kantor ya. Perusahaan. Ya ya nanti bisa dilihat apa gambarnya kalau sudah di ACC guys ya. Ini saya mau cek armadanya ada perubahan apa karena satu tahun nggak ketemu ini guys ya. Ketemu. Oke seperti apa armadanya langsung aja. Tuh. Wis rampung guys, tinggal dicoba ini. Setirnya jadi lebih kecil, lebih nyaman. Nah, coba guys, ini rasanya gimana kalau pakai setir kecil ya? Kayaknya jadi lebih nyaman. Kalau besar kan segini guys, besar ya. Kayak kena perut itu loh. Nah ini ganti kecil jadi lebih nyaman, lebih oke kayaknya. Oke. Ya, tinggal dibersihin lalu langsung kasih blongsongnya atau bungkusnya gitu. Cover setir. Oke. Ini taruhnya mobilnya lap malah ya. Ya kan masih ini. Lihat ya kan. Jadi kayak bener mas nol. Nanti harus dicek ini. Harus dicek. Masalah. Ya nggak. Itu pemasangan setir kecil, setir besar ganti ke setir kecil. Nih, jadi rasanya lebih nyaman. Oke, terima kasih. Dan terima dan pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.